Oke, nama saya Givari Zaka Adaha, usia 24 tahun. Kesibukan saya sekarang menjadi salah satu CEO di startup Indonesia. Status sekarang sudah menikah anak satu. Tidak pernah. Kalau dibilang kenapa, sulit juga ya jawabnya. Cuman menurut saya kenapa saya tidak pacaran mungkin karena lingkungan ya. Dulu saya waktu SMP itu pesantren dan SMA itu pesantren sehingga tidak ada komunikasi dengan wanita sih, lebih tepatnya seperti itu. Di kuliah tuh juga ditanya-tanya juga sama teman-teman karena mungkin ada sedikit background kali ya, background ya, apalagi dulu marak-marak banget tuh cewek-cewek pada nyari cowok-cowok yang bisa ngaji gitu kan istilahnya. Dulu saya di kampus terkenal bisa ngaji dengan suara yang bagus kayak gitu ya, alhamdulillah. Pada saat itu, wah, DM penuh banget dengan isinya cewek-cewek semua, dan saya post balik kayak gitu kan, saya repost balik, wah, nikahin saya, nikahin saya, nikahin saya. Nah, saya sempat ditanya teman saya juga, suka nggak sih kamu sama cewek kayak gitu kan istilahnya, kok kamu nggak mau pacaran, dia bilang kayak gitu kan istilahnya, kok kamu terus bertahan kayak gitu. Sampai waktu itu ya, ada orang tua mahasiswi ya di salah satu universitas ngajak saya tuh liburan bareng ke Bali. Tapi saya pada saat itu nggak mau karena dia mau menjodohkan anaknya kepada saya seperti itu. Awalnya sih karena lingkungannya, karena sih pesan orang tua saya, apalagi saya anak rantau ya, yang mana saya dari Pulau Sumatera ke Jawa untuk menuntut ilmu, sehingga saya tuh emang bener-bener stagnan gitu loh orangnya. Karena rata-rata background dari keluarga saya banyak gagal karena pacaran seperti itu. Lalu saya memutuskan untuk ta'aruf, benar sekali. Wah, perjalanannya itu sangat panjang ya. Karena saya menjadi ketua organisasi ya di kampus lebih tepatnya. Dimana kalau seandainya bilang ta'aruf, kayak gitu kan istilahnya, banyak banget namanya perjodohan. Tapi yang cocok juga kembali lagi ke kita, dan semuanya itu adalah takdir Allah. Ya, perjalanan ta'aruf memang sangat singkat, memilihnya itu sangat singkat. Karena apa? Karena juga orang bilang, gimana ya bisa jadi kayak gitu kan istilahnya. Karena apa? Karena nggak kenal, nggak pacaran, nggak ketemu kayak gitu kan istilahnya. Padahal di ta'aruf itu sangat proses yang sangat panjang. Banyak banget proses yang dilalui di ta'aruf seperti itu, Mas. Nah, ini cerita yang unik ya. Baiklah, sebelum itu saya kenalkan, istri saya itu salah satu mahasiswi Fakultas Kedokteran UNPAD ya. Pada saat itu saya sedang iseng lah ya membuka, karena saya itu terutama doa ibu saya ya, pengen banget menantunya itu dokter kayak gitu kan istilahnya. Kalau dapat menantu dokter itu, kata ibu saya, doa ibu saya banget selalu seperti itu. Pada saat itu saya buka nih Instagramnya Fakultas Kedokteran 4. Cerk, saya buka. Saya lihat tuh followers Fakultas Kedokteran 4. Di situ saya tidak abstrak ataupun tidak langsung pilih, oh saya DM seperti itu. Tidak, kayak gitu kan istilahnya. Saya pilih juga kayak gitu. Sebelum itu banyak proses yang sudah saya lalui. Saat saya memilih untuk ta'aruf, saya memantapkan diri dan itu kurang lebih 3 bulan ya. Dimana saya terus sholat istikharah, karena istikharah itu adalah memantapkan hati ya lebih tepatnya ya. Bukan menentukan pilihan. Istikharah itu adalah memantapkan hati kita untuk pilihan kita tersebut. Makanya kenapa saya yakin pada saat itu, pas saya buka followers Fakultas Kedokteran 4, sepertinya ini deh, kayak gitu kan istilahnya. Lalu saya chat, Assalamualaikum, seperti itu pertamanya. Wah, lama tuh dibalasnya. Satu hari kayaknya ya, satu hari. Waalaikumsalam, ini siapa ya? Dia bilang kayak gitu. Pada saat itu saya perkenalkan saya kepada calon istri saya ya. Calon istri saya, karena belum jadi istri ya dulu ya. Calon istri saya bilang saya Zaka. Saya dari kampus B, kayak gitu kan istilahnya, pengen melamar kamu sebagai istri gini nih. Dan siapa yang gak shock gitu loh? Siapa yang gak shock ketika itu gak ada basa-basi sama sekali, kayak mungkin kayak cowok zaman sekarang ya, minta nomor HP dan lain-lain, gak ada. Aku hanya bilang minta nomor HP orang tua kamu, aku datang ke sana, kayak gitu kan istilahnya. Sampai dia bingung,
beneran gak ya ini ya, kayak gitu kan istilahnya. Salah aku nih ya, kayak gitu kan istilahnya, tanya-tanya dan lain-lain. Berjalan hari, berjalan waktu, detik demi detik, hari demi hari, berlalu hari, datanglah bulan ya. Pada saat itu saya datang ke rumah orang tuanya. Datang ke rumah orang tuanya, gak tahu sama sekali alamatnya. Dan itu tuh saya bersama sahabat saya. Ya kami tuh berempat ya. Nah jadi ada sahabat saya yang ngikutin saya stop dulu di masjid. Saya harus mandi kayak gitu kan istilahnya. Saya ganti baju, saya bawa buah-buahan, saya gak kenal. Dan saya naik kereta dari Bekasi karena pada saat itu saya kerja di Bekasi. Saya kerja di Bekasi, saya datang ke Bogor karena calon istri saya orang Bogor. Datang, yang mana yang saya datengin ini sangat benar-benar menakutkan. Karena apa? Ya beliau adalah seorang pejabat di Jawa Barat ini. Sehingga mental saya itu emang benar-benar begitu tertantang gitu kan. Bakal timbul pertanyaan apa ya kepada saya, kayak gitu kan istilahnya. Disambut dengan calon mertua ya pada saat itu, dengan muka sinis seperti itu kan ya. Baik mama papa dulu manggilnya om dan tante ya, seperti itu ya, om dan tante. Saya dipersilahkan duduk, Yang pertama banget ditanya orang tuanya itu adalah, kenal dari mana? Kayak gitu kan istilahnya. Instagram, kayak gitu kan istilahnya pada saat itu. Sudah pernah lihat anak saya belum? Belum. Dan yang anehnya, calon istri saya itu nggak mau lihat saya sampai benar-benar akad baru mau ngelihat. Tapi, kayak gitu kan istilahnya, pada saat dicerita bersama orang tua, nanti kamu nggak mau sama anak saya, kayak gitu kan istilahnya. Kamu punya apa? Dulu papa sebelum nikah, dulu om sebelum nikah udah punya rumah 3. Mobil banyak, dan di situ saya langsung truk, gitu kan istilahnya. Down kayak gitu kan istilahnya, pecah. Duh, aku gak punya apa-apa nih. Motor aja istilahnya punya kakak, kayak gitu kan istilahnya. Ngekos, tiba-tiba pertanyaan, banyak sekali pertanyaan. Nah di sini mungkin ya, salah satu faktor suksesnya Ta'aruf ya orang tua ya menurut saya ya. Kenapa pada saat sini orang tua nanya? Orang tua bertanyanya seperti ini. Nanti anak saya tinggal di mana? Kayak gitu kan istilahnya. Saya jawab pada saat itu tinggal di kosan. Walaupun sekarang emang benar-benar takdir Allah berubah ya. Makanya saya itu selalu mengikuti skenario Allah. Pada saat itu tinggal di kosan. Wah, kamu tahu nggak? Kata dia kayak gitu. Kamu tahu nggak anak saya itu ngekos di Unpad? Karena istri saya orang Unpad ya, udah kesebut. Di Unpad itu 1 bulannya 2 juta. Berarti 12 bulan itu 24 juta kosannya. Kosannya saja, uang jajannya bisa 5 sampai dengan 7 juta. Apakah gaji kamu cukup untuk membahagiakan anak saya? Brus, gitu kan istilahnya. Ya Allah, saya bilang kayak gitu kan istilahnya. Tapi di situ saya selalu yakin kun fayakun. Makanya saya itu ada suatu kunci ya. Titipkan hati kepada Allah, Allah akan mempertemukan orang yang menitipkan hati kepada Allah juga. Ternyata gaya saya makan pun dilihat oleh calon mertua saya. Pas itu saya pamit pulang. Ketika itu sahabat saya nunggu tuh di masjid. Nanya, gimana Zak? Udah deh pesimis. Pada saat itu saya langsung chat istri, calon istri saya itu. Yang sekarang istri saya bilang, kita jadi keluarga saja. Kita gak usah menikah, aku bilang kayak gitu. Karena saya udah bener-bener down kayak gitu. Walaupun saya gak kenal dia kayak gitu kan istilahnya. Ataupun apa, nah ini ya mungkin kelebihan ketika kita ta'aruf dibanding pacaran ya. Cepet move onnya kayak gitu kan istilahnya. Pada saat itu aku bilang, terus dia bilang, kamu nyerah begitu saja, dia bilang kayak gitu kan istilahnya. Yuk kita ketemu dulu, ketemulah kita di salah satu mall di Ciwok ya, di Bandung kayak gitu kan istilahnya. Saya ditemenin teman saya, dia ditemenin teman saya. Jadi kami tidak pernah bertemu, berduaan saja tidak pernah sama sekali. Selama itu proses ta'aruf, pada saat itu kami bertemu, yang mana kami di satu meja ya saling tunduk-tunduk aja kayak gitu kan istilahnya. Pada saat itu saya digantungin tuh sama orang tuanya 2 bulanan lebih. Namun takdir Allah tuh berubah. Makanya skenario Allah itu mungkin sangat indah banget. Pada saat itu aku ditelepon calon mertua itu jam 2 malam. Dia tuh mungkin kali menguji ya, bener gak ini orang sholat tahajud atau enggak, kayak gitu kan istilahnya. Jam 2 malam itu pas dia nelpon aku langsung angkat. Kebetulan lagi emang bener-bener sudah bangun seperti itu kan. Zaka, yang ditanya sama calon mertua saya itu cuma satu. Jangan poligami anak saya, dia bilang kayak gitu kan istilahnya. Siap tidak untuk poligami? Saya jawab di situ siap. Kapan mau ke rumah bersama orang tua? Saya di situ gemeter gitu loh. Pada saat itu hujan deras, ibu saya bilang langsung, beneran ya? Beneran bu, aku bilang kayak gitu. Ya udah kita semua ke Bogor, yang di mana ya? Yang mana pada saat itu
saya tidak punya apa-apa persiapan. Ya mungkin teman-teman saya juga tahu kayak gitu kan istilahnya persiapan. Ya kita mau menikahin dokter lagi ya bahasanya kayak gitu kan istilahnya ya. Nah pada saat itu cuman sekali ketemu sama istri, setelah datang di lamaran ketemu yang kedua, setelah itu apa namanya ketemu yang ketiga fitting, abis itu nikah. Gitu sih ceritanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق هذر الموت والله محيط بالكافرين صدق الله العظيم. Pesan untuk semua-semua ya, teman-teman ya lebih tepatnya ya. Kalau menurut saya ta'aruf dan pacaran itu adalah sebuah pilihan masing-masing. Sebuah pilihan masing-masing yang mana kita tahu cuman ada perbedaannya. Maka saya tadi udah bilang ya, ketika pacaran bertahun-tahun gak jadi, sudah di-upload sana-sini, digital, media sosial, semua ada. Tapi tahu-taunya gak jadi kayak gitu kan istilahnya. Akibatnya susah move on kayak gitu kan, galau dan lain-lain. Padahal sebenarnya Allah itu sudah mengajarkan semuanya dalam bentuk apapun di dalam Al-Quran itu ya. Sampai sesempurna itu terkait dengan wanita dan perempuan untuk menjaga komunikasinya ya. Ketika memang teman-teman memilih ta'aruf, teman-teman itu sudah sangat sepenuhnya meyakinkan atas pilihan Allah. Makanya untuk teman-teman yang sudah mau menikah, harapnya untuk istikharah agar tetap memantapkan hati kepada Allah. Jangan pernah lelah untuk melibatkan Allah dalam setiap langkah. Jazakallah khair.